Pebasket Denny Sumargo yang sebelumnya bersama Rachel V-nya menghadiri acara di New York membeberkan fakta baru. Denny yang akrab disapa dengan Densu itu menyebut Rachel V-nya mendapatkan dana dari Erigo untuk biaya karantina. Namun tidak hanya Rachel, semua influencer yang berangkat ke New York beberapa waktu yang lalu juga diberikan uang untuk karantina. Denny juga menyebutkan bahwa ia dan yang lainnya juga termasuk Rachel bebas untuk melakukan karantina dimanapun mereka mau. Denny Sumargo mengatakan pihak Erigo sudah mewanti-wanti kepada influencer dan juga seluruh staff untuk melakukan karantina sepulang dari Amerika. Saat itu Rachel V-nya memang pulang lebih dulu, sementara Denny Sumargo dan istrinya masih melanjutkan perjalanan ke Las Vegas. Kepada Denny, Rachel mengatakan alasan pulang lebih dulu karena merindukan anak-anaknya. Erigo memberikan budget. Kalau kita mau upgrade, misalnya kita pengen budgetnya misalnya sekian nih, kita pengen hotelnya lebih bagus mungkin ya. Berarti kan upgrade ya, itu dari dana pribadi lah tambahan. Setahu saya dari Erigo sudah mengingatkan untuk semua orang. Saya, talent lain di grup itu diingatkan. Saya baca soalnya. Jadi kita diingatkan untuk jangan lupa karantina. Jangan lupa untuk ini, jangan lupa untuk itu, diingatkan, semuanya diingatkan. Oh, kalau pas di sana ya, pas di sana itu kita pulangnya tidak bareng. Karena aku masih lanjut, extend ke Las Vegas. Nah, si Rachel-nya itu masih di LA, yang kayaknya dia menginformasikan pulangnya duluan. Karena mau kangen anaknya. Gitu, mau ulang tahunan juga sama keluarganya.